Heldi Agustian, Ketua DPW Partai Berkarya Banten melalui sejumlah pengurus Partai Berkarya Kota Cilegon, mendatangi Sekretariat DPD Nasdem Kota Cilegon guna mengambil formulir penjaringan yang telah disediakan oleh DPD Nasdem. Kedatangan pengurus Partai Berkarya Kota Cilegon disambut oleh pengurus DPD Nasdem Kota Cilegon dan langsung melakukan dialog Jumat 4 Oktober 2019. Yang kegiatan pada hari ini yang pertama adalah silaturahmi ya ke tim penjaringan bakal calon legislatif calon bakal wali kota Cilegon ya yang diadakan sama partai Nasdem ya DPD Kota Cilegon. Kemudian yang kedua juga ini agenda hari ini yaitu mengambil formulir ya, formulir yang sudah disiapkan sama Partai Nasdem DPD Kota Cilegon ya dari tim penjaringan bakal calon wali kota Cilegon ya. Kemudian kita juga ingin tahu persyaratannya apa saja sih ya yang harus dipenuhi ya, kemudian sampai batas kapan ya berkas ini harus dikembalikan ya. Setelah itu ya nanti kita akan diskusikan di internal partai kami gitu ya, seperti itu. Nah terus itu formulir itu untuk wali kota apa wakil pak? Untuk wali kota. Untuk wali kota. Ya. Untuk Pak Heldi? Ya, untuk Pak Heldi.